Oke, kali ini kita akan mengunboxing sebuah paketan dari Tokopedia. Ini kardusnya besar banget. Paketannya seperti ini. Bisa kita lihat ini. Bentar. Ini dari JNE. Berat 10 kg, biaya kirimnya 70.000. Ini dari Honda Cengkareng. Ya, bisa dilihat. Ini dari Kota Depok, Jawa Barat. Oke. Ini namanya Call Asi L Inner Middle New CBR. Ini aksesoris apa? Buat itulah penyambung deck CBR yang hancur habis kecelakaan. Bentar, blur lah. Udah bisa dilihat. Oke, ini deskripsinya. Ini lewat JNE ya guys. Ini cash bukan kredit. Oke, kemasannya lumayan. Tapi sininya penyok, ya namanya. Sininya penyok, ya namanya juga pengiriman asal-asalan. Oke, dari Jakarta. Langsung kita unboxing. Unboxing bareng-bareng, udah langsung sikat aja. Kita buka bareng-bareng. Oke, ini sudah terbuka. Oh, seperti ini. Ini guys, mantap kan guys? Ini asli nih, spare part dari Honda. Tuh, lihat. Ya, ini dari Honda asli. Made in Indonesia, Jakarta, PT Astra Honda, Queen Kepat, Jalan Laksada. Oke, ini udah asli dari Honda Jakarta. Bentar, saya. Aduh, kardusnya besar banget. Oke, langsung aja kita buka. Ini guys, ini bentuknya seperti ini. Ini sambungan deck ya, asal kalian tahu. Ini sambungan deck yang ada geriginya. Ini sambungan deck. Ini sebelah kiri guys, kan hancur tuh kemarin habis kecelakaan. Ini sebelah kiri saya beliin. Oke, sekian dulu reviewnya. Terima kasih